Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, bayangkan, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat. Kemudian Allah katakan apa? Wabashshiris sabirin. Aku akan memberikan kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, bala, musibah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala dahulukan? Al-khauf, rasa takut. Saya perhatikan di dalam ayat ini seakan Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa musibah terbesar berasal dari hati. Kalau kita memiliki hati yang takut, maka kita akan merasakan segala sesuatu dengan rasa yang tidak bagus. Bapak ngomong dulu ya. Ya. Bapak ngomong dulu. Iya, di dalam ya. Oke. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat. Yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala katakan bala musibah adalah segala sesuatu yang berurusan dengan hati, al-khauf. Padahal musibah itu gempa bumi, musibah kebakaran, musibah di dalam Al-Qur'an disebutkan al-ju', kelaparan, naqsim minal amwal, juga kehilangan harta, kehilangan keluarga, itu semuanya adalah musibah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dahulukan al-khauf. Al-khauf ini bukan sesuatu yang mahsus. Berbeda dengan al-ju', naqs minal amwal, al-anfus wa thamarat, itu bisa dirasakan. Tapi al-khauf bisa dilihat. Kalau al-khauf hanya dirasakan. Seakan-akan Allah mengatakan, nih, nikmatnya jadi orang alim, dia bisa jadi tahu. Allah seakan-akan mengatakan bahwa musibah terbesar itu berasal dari hati. Kalau hati lagi enak, walaupun ya segala sesuatu yang ada di sekitar kita enggak enak, jadinya tetap enak. Atau kebalikannya, kalau hati lagi enggak enak, walaupun segala sesuatu yang ada di sekitar kita adalah sesuatu yang nikmat, jadinya tetap enggak enak. Hati lagi sumpek, makanan banyak, makanan tetap enggak terasa nikmat. Hati lagi senang, makanan cuma satu, tapi berasa bahwa makanan ini adalah makanan yang ternikmat. Naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat, sebelumnya adalah al-khawf. Makanya saya sering katakan bahwa musibah diantaranya adalah capek, musibah diantaranya adalah kekurangan makanan, musibah diantaranya adalah kekurangan harta. Tapi takut kekurangan harta itu adalah musibah daripada musibah. Takut capek itu musibah lebih besar daripada musibah. Padahal capeknya belum tentu kita dapetin, tapi udah takut duluan. Wah, ini kayaknya perjalanan panjang, pasti capek. Wah, ini kayaknya bakalan rugi, pasti capek. Wah, ini kayaknya al-khauf, ini penyakit besar. Al-khaufu min at-ta'ab, ta'ab. Al-khaufu min naqsil mal, naqs. Ya, kita takut daripada capek, itu adalah hakikatnya takut. Takut dapat musibah, itu adalah hakikatnya takut. Kalau kita takut dapat musibah, berarti dapat musibahnya dua. Pertama, udah takut duluan, terus kedua, kita dapat musibah. Kalau kita tidak takut, kita mendapatkan musibah dari Allah, ya memang Allah sudah tentukan. Kita dapat ya musibahnya satu, musibah yang ditentukan, tapi rasa takut kita enggak ada. Karena memang, apalagi kita katakan, basyirhu adaka bin nasibil wafi. Kasih kabar gembira. Hati kamu sudah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kamu bakalan dapat ini, ya dapat itu. Tinggal hati kitanya saja. Apakah kita ya mengiyakan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan atau tidak. Makanya ini poin yang perlu kita sampaikan, bahwa jadikan hati kita senang tenang. Ya, karena kebaikan adalah sesuatu yang membuat hati tenang. Albirru matma'innati ilaihi nafs. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat kamu tenang, kata Nabi. Kalau hati kita bermasalah, segala sesuatu yang kita hadapi akan menjadi bermasalah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia baik maka semua baik, kalau dia rusak maka semua jadi rusak. Maka cari ketenangan.
Ketenangannya orang soleh adalah dengan berzikir kepada Allah, dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali-sekali enggak apa-apa, refreshing. Senang-senang berjumpa dengan sahabat kita, berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai, berjumpa dengan orang-orang yang membuat hati kita senang, tidak masalah. Ya. Karena ketenangan hati membuat ketenangan jismani kita. Kalau hati sudah tenang, ibadah menjadi nikmat, ibadah menjadi mudah. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.